Menghindari berteduh di bawah pohon saat hujan merupakan hal yang tepat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pohon rawan disambar petir karena dalam kondisi basah. Dan dalam kondisi basah itulah pohon dapat mengantarkan arus listrik. Sehingga ketika puncak pohon disambar petir, maka petir tersebut dapat berpotensi menjalar hingga akar. National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA menyebutkan bahwa peluang seseorang tersambar petir yaitu 1 banding 10,5 juta orang. Meskipun rendah, tetaplah harus selalu waspada. Di musim hujan seperti sekarang ini sangat penting untuk selalu waspada, terutama bagi pengendara dan pejalan kaki yang ingin berteduh saat hujan turun.